terlambat. Kenapa? Makan baru jam 7:10, Pak. Rumahnya jauh enggak? Cuma situ, Pak. Oh, ya. Silakan masuk. Iya, Pak. Please, Pak. Tapi jangan diulang lagi, ya. Maaf, Pak. Pak, bukain, Pak. Pak. Enggak boleh. Enggak salah masuk ini, loh, Pak. Pak, cari aja, Pak. Kan pulang dulu. Lah, Pak. Masih rumah lu sini, Pak. Kurang. Pak, enggak boleh, Pak. Maaf, Pak. Mas pulang dulu. Dia orang tua. Gila, ini bangunan di mana sih? Baru bangun jam 6 tadi. Tadi aku enggak ada yang bangunin. Orang tuaku pergi semua. Untungnya gurunya belum datang. Coba kalau gurunya udah datang. Iya ya, itu jam segini gurunya belum datang. Tahu. Ada PR enggak? Enggak. Enggak usah kerjain. Kenapa? Gurunya ada lagi. Iya. Kasihan dia kalau kita. Iya, Lin, motornya anyar. Iya dong. Dapat berkat dari mana, Gung? Dari bapak gue. Jadi gini sih, sana. Dengar ya. Bapak, ini berapanya, Bapak? Wih. Nah, ini orang itu harus punya impian yang besar. Ya, walaupun hidup kita sekarang ini baru susah. Tetapi, sudah harus berusaha. Ini permen bukan sembarang permen, siapa tahu kita dapat
bagian utama sepeda motor. Gosok terus. Masa bapak nggak ada isinya? Ulangi lagi, ini ya. Gambar motor, Pak. Gosok lagi, Pak. Gosok lagi, Pak. Jadi motor, cuy. Oh iya. Yeah. Ini makanya berkat Tuhan, bener katamu tadi. Sip. Ya. Ya udah. Jadi kita masuk. Oke lah. Masuk kita. Oke dah. Tasnya. Tas. Malah. Kalau lihat cowok biasa. Botol bling. Bening. Apaan sih? Apaan? Kak Ferry bukan? Kak Ferry. Ferry siapa tuh? Ferry nggak Ferry. Ferry siapa? Oh, Anu. Bukannya dari alumnus kita ya? Tapi masih kangen sih gue. Ganteng ya kok ya? Jadi bagus. Halo. Walah. Masih ganteng-gantengan gue kali. Ya ganteng. Gila lecet. Aku lihat dulu ya. Nah. Apa kak? Ini busnya lepas. Oh. Ini. Nah, udah. Oke. Okay. Hey. Makasih ya kak ya. Boleh minta nomor apa enggak? Buat apa kak? Ini nanti kalau motornya kenapa-kenapa kan bisa telepon, bisa. Oh, gitu. Oke. Sama ini kan aku ngurus jasa. Jadi mesti kontak ke Bapak Kepala Sekolah juga. Takutnya enggak dari tempat kayak tadi. Aku nungguin lama banget. Oh, gitu. Oke, boleh. Berapa ya nomornya? 085 64 07 36 04. Iya. Oke. Sudah. Berduanya. Makasih ya, Kak. Hati-hati. Gitu, dia masih ganteng ya. Dasar kamu. Dalam rangka apa kamu ketemu dia? Kamu ngututin dia ya? Ya enggak lah. Masa aku ngututin dia? Tadi itu, waktu aku pulang sekolah, motorku mogok. Terus dibantuin Kak Ferry gitu, benerin motorku. Oh, kirain kamu ngututin dia. Bisa ada ulangan apa sih? Ulangan? Enggak deh. Oke. Kamu lagi ngapain sih? Lagi ngapain ya? Ada di... Mau tahu aja. Iya, dasar. Ya, iya.
Udah deh, udah ya, aku mau lanjut nonton TV dulu. Ketemu besok ya di sekolah. Yuk, dadah. Yuk. Halo. Ini nomornya Nia. Iya, benar. Oh, ini Ferry. Iya, Kak Ferry ya. Iya. Gimana tadi motornya udah benar apa belum? Udah enak kan kok, Kak? Udah beres ya berarti ya? Iya. Iya. Makasih ya, Kak ya. Oh iya, sama-sama. Ngomong-ngomong, lagi apa nih, Nia? Di luar nih, cepetan. Keluar ya. Oke, tungguin. Wih. Wih. Nih, sorry, lama. Untuk orang, men. Orang, siapa? Iya. Sini. Kenalin. Ya? Sini. Kenalin. Kenalin. Mas, ini. Iya. Dulu pernah sekolah di SMA 8 kan? Mas. Sekarang tinggal di sini ya? Ya, aku kos di sini. Kayaknya sudah sukses ya, Mas ya? Ah, enggak juga. Ya, baru bisa pindah ke kosan yang lebih baik aja. Bentar. Udah saling kenal. Sebenarnya kan dulu kerja di tempat aku, Sen. Oh, itu. Iya. Akankah
tak bersamamu, kau ku jaga selalu dalam hatiku. Yang telat kamu, apa dosennya? Dosennya. Aku nyalain dosen. Dosennya tuh salah. Terus gimana nih? Aku gak belajar masih. Ya gimana mau belajar? Gak bisa belajar, gak tahu materinya gimana. Udah deh gak usah. Gak usah bahas. Oh iya, mau jemput. Bentar ya, aku dulu ya. Jadi ya. Yuk. Ferry Pamungkas. Ferry Pamungkas. Enggak tahu. Sil. Ingat enggak Sil? Orang yang suka ngasih aku barang-barang waktu SMP. Itu namanya siapa sih? Inisialnya siapa? Kalau nggak salah sih, VP. Benar nggak? Tahu nggak? Nama panjangnya Kak Ferry siapa? Ferry Pamungkas kan? Alias VP. Hah? Ya bener aja. Tapi bisa juga sih. Soalnya hadiah kamu berhenti waktu angkatan Kak Ferry lulus. Aku jadi deg-degan banget, tahu nggak sih? Aduh, gimana ya? Aduh, gimana dong? Gimana kalau dia nembak aku? Aduh. Gimana apanya sih? Ya kamu harusnya seneng dong. Berarti bentar lagi kamu udah nggak jomblo lagi. Lagian, yang nembak kamu kan script admin kamu dulu. Hahaha. Ha, sedang jatiku. Aduh, serius tapi ya kalau dia, kalau bukan gimana? Bro, tahu Nia kan? Tahu. Cantik ya? Ya gak sih? Aku cocok gak sama dia? Hubungan cocok aja sih. Bener, enggak masalah gini. Besok kan dia ulang tahun. Nah, aku tuh pengen kasih surprise ke dia. Aku ajak teman-teman. Terus di ulang tahun itu, aku aja bagi dia ungkapin perasaan. Mau menyatakan cinta. Asal. Bi, Abi. Kamu suka? Kalian berdua ngapain? Oh. Ganggu ya. Gak apa-apa. Bentar ya. Okay, Bi, aku mau ngomong bentar. Abi. B, nanti malam tuh jam 7 ada film bagus di bioskop. Judulnya Hustle. Kamu mau gak nonton bareng aku jam 7? Ya, aku soalnya gak ada temennya. Aku pengen ngajak kamu berdua. Jam 7? Iya, jam 7. Mau ya? Kayaknya bisa deh. Bener, bisa? Bener. Yakin? Yakin. Yaudah, ntar malam ketemu jam 7 ya. Ha. Ntar malam kamu jemput aku ya, B ya. Beres, gampang. Yaudah, makasih ya, B. Sampai okay. Ketemu nanti. Dah. Apa yuk? Temen lama dari kecil banget dari segini. Temen jadi temen asik bro. Enggak. Jadi aja deh sama dia. Enggak. Aku juga suka ceritanya romantis. Kamu suka juga enggak? Kayak yang di cerita bioskop tadi. Kenapa Ben? Kok kesalahan tuh kata-kata aku dia salah? Enggak. Maksudnya aku masih bingung aja. Iya. Ya aku pengen jadian di cerita film tadi. Kamu mau gak jadi pacar aku? Aduh, aku bingung banget nih. Gini aja, gimana kalau aku jawab pertanyaan kamu ini besok waktu tanggal 14 Februari pas bertepatan sama hari Valentine. Nih, kita hitungan ketiga. Penutup matanya buka ya. Satu, dua, tiga. Surprise! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy
tahu kita ketemu baru sebentar, tapi dengan sebenarnya pertemuan itu aku bisa ngerasain sesuatu yang berbeda ketika aku lihat kamu. Aku gak tahu apa itu, tapi setelah aku rasain, setelah aku pikirkan, ternyata aku suka kamu, aku sayang kamu. Malam hari ini aku pengen kamu jadi pacarku. Kalau kamu terima, kamu bisa potong roti ini, kamu suapin ke aku. Tapi kalau kamu tolak, kamu buang roti ini. Terima, 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 terima. Berdua denganmu hanyalah bersamamu. Mungkin aku terlanjur tak sanggup jauh dari dirimu. Sayang. Apa? Malam ini kamu cantik banget. Kamu manis banget. Aku senang deh. Aku bahagia ada kamu di sampingku. Oh ya. Dan malam ini malam spesial. Jadi aku punya sesuatu yang spesial buat kamu. Apa? Nih. Wow. Apa ini? Isinya apa? Ini bunga untuk melengkapi kecantikan kamu. WAC. Warnanya pink. Ya, suka pink kan kamu? Ya. Kemudian coklat spesial. Karena ini Valentine, jadi yang manis-manis juga buat kamu. Iya, aku suka. Makasih ya, Yang. Oke, okay, disimpan ya, Yang. Iya. Eh, hey, ini bukumu. Duh, hari telat. Lama banget. Iya sih. Agak macet tadi. Oh, nggak makan dulu. Makan, terus enggak? Enggak apa-apa, langsung aja aku buru-buru juga. Mau ke mana? Mau ke... Sama aja deh. Pasti Valentine sama Siska ya? Ada deh. Tuh. Udah, apa aja? Happy-happy aja deh, kalian berdua. Oke. Valentine ya? Oke, makasih ya. Yuk. Sip. Makan lagi. Yang, aku udah dulu ya? Lama-lama ya. Oke. Okay. Loh. Ini buku siapa ya? Enggak tahu. Mungkin punya HP tadi. Jatuh. Simpan dulu aja deh. Oke. Okay. Aku bayar bentar ya. September 2009. Aku pertama kali bekerja di SMP Bintang Harapan. Aku bersyukur atas pekerjaan ini. Paling tidak, aku bisa sedikit menabung untuk bekal kuliahku nanti. 10 Oktober 2009. Hari ini aku melihat untuk pertama kalinya seorang siswi SMP ini begitu berkepribadian menarik dan cantik. Kayaknya aku jatuh cinta nih. Menjalani hidup menanti. 17 Oktober 2009. Ternyata aku tahu nama gadis itu. Nia, dari kelas 8F. Anak dari seorang pengusaha kaya di kota ini. Anak orang kaya. Ah, mana mungkin aku bisa mendekatinya. 11 November 2009. Pagi ini sebelum siswa datang,
aku memberanikan diri untuk mengirimkan surat lewat laci mejanya. 14 November 2009. Tak disangka, suratku dibalas Nia. Betapa senangnya hatiku. 13 Januari 2010. Lama sekali aku tidak menulis di buku harianku ini, karena aku sibuk menyiapkan perayaan Natal dan Tahun Baru untuk siswa dan guru sekolah ini. Tapi aku senang bisa melihat dia senang. Betapa cerianya dia. Kartu ucapan Natal serta surat-suratku selalu dibalasnya. 29 Januari 2010. Hari ini aku mengirimkan ballpoint spesialku untuk Nia, karena sebentar lagi dia ujian akhir. Aku ingin dia memakai ballpoint itu, paling tidak membantu dia dalam ujian nanti. 14 Februari 2010. Di hari Valentine ini, sudah jam 7 lewat, namun aku belum melihat Nia sampai sekolah. Aku memberikan uang untuk Pak Tejo, satpam sekolah yang sangat amat galak, untuk membeli sarapan agar aku bisa membuat gembok bagi Nia. 9 Juni 2010. Hari ini hari terakhirku bekerja di SMP Bintang Harapan. Sedih. Sedih meninggalkan sekolah yang memberikan kenangan untukku. Khususnya Nia. 11 November 2011. Setelah sekian lama tidak ketemu garis pujaanku. Hey. Hari ini aku bertemu lagi. 3 Januari 2012. Tampaknya Ferry menyukai Nia. Aku berdoa saja yang terbaik untuk sahabatku itu, terlebih untuk Nia. Aku senang melihat dia bahagia. 1 Februari 2012. Hari ini Siska mengungkapkan perasaannya kepadaku. Aku tak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, Siska memang sangat baik bagiku. Tapi aku masih mengharapkan Nia menjadi kekasihku. Menghiasi hari, ketun mengapa aku semakin. Ada sebuah terang yang tiada. Ia telah membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Ia telah mampu membuatku melupakan masa lalu. Rasanya ingin ku bersamanya selalu. Ada sebuah terang. Natania, terang Kristi. Menjalani hidup menanti datangnya sebuah bintang yang terang bersinar. Setia menunggu lahirnya sebuah keajaiban di dalam cintaku.